Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan kongsikan satu doa daripada buku Inilah Doaku yang disusun oleh YB Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan diterbitkan oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. Doanya adalah doa ilmu, rezeki dan amalan. Doa ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, katanya bahawa Nabi SAW apabila baginda solat subuh kemudian memberi salam, baginda membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Mudah-mudahan doa yang saya kongsikan tadi menjadi amalan sehari-harian kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.